ini saya bersama kawan-kawan kami tiga kereta pagi ni. Ni kita ada Ayub. Ada Akub. Okey, ni semua family kami lah. So, insya-Allah kami akan menghala ke Pulau Langkawi pagi ni dan bermalam lebih kurang 3 malam. So hari ni saya nak kongsi cara macam mana kita nak menggunakan khidmat Roro untuk membawa kenderaan dari Kuala Pelis ke Pulau Langkawi. Ni tadi apa? Brother apa tadi? Brother Petan Awam. Petan Awam. Dia bagi ni. Ni benda apa ni? Tak tahulah. Scan. Tapi bukan Mahjir Jatera. Bukan Mahjir Jatera eh? Cuba scan. Travel trap kan. Alamak. Malah ha. Boh ha. Boh. Orang pendaftaran pun buka. Tak boleh. Ha, mu buat ah. Aku juga. Okey, ni yang dia suruh scan tadi. Track APM. Jadi register satu keluarga, satu ni lah, satu orang saja untuk satu family. Okey, kemudian dah isi semua, setuju, submit. Okey, dia keluar tu, dia akan keluar nama, time kita register. Ni ada detail semua keluar lah, detail semua lah. Okey, ni lori dah start masuk lah. Okey, sebelum masuk tadi dia bagi ni. So yang ini Langkawi Auto Express sebelah kiri, yang sebelah kanan ni Dibuk. Dibuk ni dia kecil sikit. So feri biasa, feri penumpang sebelah sana lah. Okey, boleh masuk. Ni penumpang punya e-ticket ada dalam ni. Tanya macam mana? Aku tak tahu. Bang, penumpang macam mana? So, panggil dia naik aja deh. Ha. Panggil dia naik sini ah. Dia nak check tiket dulu ah. Ha. Naik. Tiket ada kat saya boleh pergi sana ah. Ha. Okey, rek. Right. So, penumpang kena ada e-ticket sebelum naik. Jadi kita pergi jemput dia orang. Ni dah register ni dah tadi online. Oh, dah buat dah. Ha, dah buat dah. Dah screenshot dah yang ni? Dah. Oh, dah screenshot dah, tak payah. So, tak payah lah? Okay, sorry, sorry. So, tuan boleh masuk kan ni? Boleh. Okay, minta maaf. Tak tahu. Okay. Nombor tu ya? Ni maknanya penumpang boleh naik atas tu lah? Boleh. Okay, right. Okay dah, jom. Lalu ni, lalu sebelah kiri, buat warna kuning ni. Besar juga. Oh, banyak kereta boleh masuk. Nak duduk dengan kereta sahaja pun boleh. Ataupun penumpang boleh naik atas lah. Kereta kita bayar duit Roro, dia akan bagi sekali dengan driver, dan untuk penumpang, setiap penumpang kena beli tiket yang berlainan lah. Jadi kalau anda yang pertama kali menonton video di channel saya, jadi macam ni lah cara saya akan kongsi pengalaman dan bawa anda rasai sendiri seperti mana yang saya alami lah. Jadi, kita masuk dalam. Enjin bawah. Saya ingat kan style macam feri Pulau Pinang ke kan. Dia macam cowboy je. Macam feri penumpang biasa juga lah. Kan ke Langkawi. TV. Sini ada, ada jual jajan. Tapi belum buka lagi. Lapar. Kenapa? Dia dekat pulau, dia kita punya chip. Bagi dia makan kenyang-kenyang. Wayang tak start bang. Ya, tak start. Nak tengok kita apa? Rainbow. Rainbow 3. Akis nak pergi mana?
Pergi mana? Kes? Langkawi. Cepatlah. Cakap. Langkawi. Ha? Langkawi. Okey, okeylah ada meja untuk makan. Sebelah sana ada dua toilet. Sini ada dua toilet. So ni tempat turun. Ni diorang dah hidupkan enjin. Kita lagi boleh jalan. So kita turun. Adik dah pergi mana? Sekarang ni kita dah sampai Langkawi di JT Tanjung Lembong ni eh. Tanjung Lembong. So untuk Roro dia akan mendarat di sini lah. Mendarat? Mendarat ke berlabuh? Mana-mana lah. Jadi ni kita tunggu queue lah untuk masuk dalam. Pak, nanti saya balik naik sini juga lah. Saya naik hari Khamis jam pukul 2. Pukul 2, so kena ada sini pukul apa tu? Sejam awal tu. Sejam awal lah. Ah, okey. Setelah 4 hari 3 malam kat Pulau Langkawi, so hari ni kami nak pulang ke Kuala Belis. Jadi ni di apa nama? Jabatan Laut. Jabatan Laut Langkawi. So saya pun tak faham sangat. Dia suruh bawa borang aku. Saya bawa je lah yang itu hari. Yang ni custom punya ni. Dengan tiket semua. So kena masuk office dulu. Okay, selesai. Saya cuma perlu bawa ni e-ticket. E-ticket tu pastikan yang untuk perjalanan balik lah, eh, Tanjung Lembong ke Kuala Belis. So bagi ni kopi. Jadi dia akan bagi apa, saya pun tak pastilah kateri ni apa benda. So saya akan bagi-bagi kan lah harta ni. Okay, settle. Boleh balik lah. Tak boleh. Balik. So ini bawa ni. Yang ni kita punya kopi je lah. Ni bagi dia lah. Haa, okay. Tu bagi dia kalau dia minta nanti. Okay. So kita masuk lorong 3. Lorong 3? Boleh masuk ni? Haa, boleh masuk. So yeah, kena queue lah tu. Lorong 3 tu bus, sekali bus tu. Oh, kita kena booting balik lah. Haa, kena booting balik lah. Okay. Mama Yakub dengan Mama Yusof. Ya, ya, saya. Dia kata tak lepas, ha? Kata kereta potong. Kasih potong tengok macam ni. 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 Tu ni. Oh, ni aku punya. Ha, tu lah. Yang salinan tu kita oh, kita belakang lah tu. Ha, tu untuk balik ah. Alright. Masuk ni, masuk lorong 3. Lorong 3. Tu. Lah. Tu ada bas tu. Assalamualaikum. Aku tengah queue dekat ni, dekat port eh. Roro, okey. So diorang akan check kereta ke macam mana? Detail ke macam mana ni? Diorang akan check kereta, diorang akan tengok
Habis macam aku ada roof box, kena buka roof box juga lah. Tengoklah kau berapa pandai kau lah. kata kalau tu muat dalam tu. kau tembak je, memang dia akan buka bonet. Okay, okay, thank you, Wai. Mungkin dah terbiasa kan, bawa kereta masuk Langkawi, naik Roro, naik Roro, naik Roro kan. Actually dia ada Langkawi Auto Express, ada Roro, dan satu lagi adalah V-Buck yang kecil sikit tu. So yang servis yang paling cepat adalah Langkawi Auto Express lah. Belum ni dari Kuala Belis kami ke sini Langkawi, dia ambil masa lebih kurang dalam 1 jam 30 minit lebih kurang lah. Hari ni tak pasti berapa lama. Kalau ikutkan kita punya jadual, kita akan bergerak jam 2 petang. Untuk debug dia saiz yang kecil, saya tak pasti dia boleh walk in terus ataupun tak. Macam Langkawi Auto Express ni, kita memang kena booking online, siapkan dokumen apa semua, dapatkan approval, then baru kita boleh proceed lah. Kalau naik Roro lah, yang betul-betul nama Roro tu, dia ambil masa lagi lama. Roro tu di laut saja, ikut kata sepupu saya 3 jam, sebab dia memang agak perlahan. So terpulang pada anda lah nak naik mana satu. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never captain's face. I won't stop till I hear him say. Okay dah, habis. Habis dah semua turun daripada Langkawi Auto Express. Bukan Roro. So, kami berhenti jap di masjid ni, Masjid Terapung ni. So kita solat sekejap sebelum kita meneruskan perjalanan. Jadi terima kasih kerana menonton video ni daripada mula sampai habis. Harap video saya kali ini dapat sedikit memberi panduan ataupun informasi, atau mungkin dapat membantu anda sedikit yang mungkin mencari info berkaitan bawa kenderaan dari Semenanjung ke Pulau Langkawi. Okay, sekian. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di video akan datang. Bye.